Selamat juga yang saya hormati. Jadi tadi Pak Sekda sudah menyampaikan sebenarnya garis besar apa yang kita putuskan hari ini, dan Pak Wakil juga sudah menegaskan ya langkah-langkah skala demi skala ya. Dan sebenarnya ini kalau kita baca di media sosial semua sudah ada. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau orang mengatakan lebih baik 1.600, bahkan ada tambahan lagi itu di Itali penghematnya kemarin 1.4, sekarang 1.8, tambahan lagi 369. Jadi membaca angka itu ya saya kira kita benar-benar harus waspada, karena kita tidak tahu. Walaupun tadi saya berangkat dari Nusa Penida tidak ada siapa-siapa, tapi kemarin ya di PUD itu atau pagi-pagi petugas PUD yang ada itu bersentuhan dengan siapa, kita tidak tahu ya. Karena virus ini ya, kalau benar Pak Wakil katakan, kalau zaman dulu kan orang bilang kerubung ya. Tapi karena dulu memang tidak terpantau yang disebut dengan virus, dan bahkan kalau saya di Indonesia dulu pada zaman sasir-sasir begini juga ada juragan pergi ke Sasak, datang dari sana kerubung ya. Ternyata kalau kita simpulkan itu virusnya datang dari Sasak waktu itu gitu. Nah, tanpa kita harus berbantah-bantah banyak. Pertama saya minta kepada Bapak Ibu semua, kita semua, jangan terlalu perdebatkan, jangan ikut berkomunikasi dengan komentar-komentar yang aneh-aneh di media sosial. Termasuk juga jangan Bapak Ibu saat apa yang kita lakukan ini nanti ada pikiran-pikiran yang memuyuh. Termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi yang sudah kita lakukan, penyemprotan. Termasuk hari ini saya posting ya, apa yang diucapkan Pak Wakil itu saya sudah posting ya, mandiak sekali dan sekali dari kemarin dengan biaya sendiri mah ya. Saya buat apa namanya, saya aturan banter itu semua, termasuk segala perlengkapannya ya. Kemarin di Pura Dalam Pet kita sudah naruhkan guru hidup ke dan tantan lainnya sesuai dengan apa namanya permintaan atau yang dikeluarkan oleh Jermanku jam 12.00. Jadi jam 12 kurang 30 menit kita jam 11 sudah sembahyang ya. Hujan angin disertai dengan petir. Niat kita jam 12 harus nangkin dan tuh gede. Jam 12 kurang 3 menit dan langit tiba-tiba terang tanpa mendung. Nah, mari kita yakini akan langkah-langkah kita itu sehingga apa yang kita lakukan tidak ada lagi pikiran-pikiran kita yang negatif, termasuk apapun yang dilakukan oleh warga kita. Jangan diperdebatkan yang entah maturang buruk hidup ke libur dalam, kalau bisa lakukan semuanya. Cuma saya tidak mendengar suara dari PHDI dan MMDP. Pada saat seperti ini seharusnya beliau mempunyai ide, termasuk yang nah, tetapi kemarin saya tidak mau menunggu instruksi karena saya mempunyai keyakinan bahwa kita bisa melakukan sendiri dengan cara kita masing-masing. Dan kebetulan kemarin pas kajian di rumah juga kan, jadi itu apa gitu ya.